masyarakat, terutama melihat pergerakan ekonomi para UMKM, karena saya selaku ketua di Keranasda Kota Metro. Jadi saya menyapa teman-teman di sini, harapannya ya di sini menjadi etalase karya anak-anak Metro, orang-orang Metro, karena terkait seni kainnya, ada batik, ada macam-macam lah, ada ekoprint dan sebagainya. Kemudian ada karya, ada apa itu, tapis, nanti ada gerabah, kemudian ada kain-kain batik, ciprat.